Assalamualaikum teman-teman. Video perjalanan kali ini yaitu perjalanan saya dari Kabupaten Kubu Raya menuju Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Perjalanan saya mulai dari akses keluar perkantoran di Komplek Bandara Internasional Supadio. Perlu teman-teman ketahui bahwa Bandar Udara Internasional Supadio secara administratif terletak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di mana letaknya kurang lebih 17 km dari kota Pontianak. Saat ini saya masih berada di jalur keluar Komplek Bandar Udara Supadio. Di depan ada bundaran sebagai akses untuk menuju dari dan ke bandara. Sebenarnya kita arah ke sebelah kiri tadi teman-teman, tapi kita belok kanan terlebih dahulu untuk melihat ada apa saja di sekitaran sana. Di sebelah kiri jalan ada perbaikan trotoar. Kita belok kiri. Nah, di depan kita adalah Taman Dirgantara Lanut Supadio. Jadi ada semacam pasar malam teman-teman. Dan di sebelah kiri adalah Angkasa Pura 2 Village, rumah dinas untuk pegawai Angkasa Pura 2. Kita akan melewati jalan yang tadi kita lewati teman-teman. Kabupaten Kubu Raya mempunyai slogan Kubu Raya Menanjak. Kita putar kendaraan terlebih dahulu untuk kembali ke jalur yang tadi teman-teman. Lah ini tadi Kubu Raya Menanjak di Taman Dirgantara Lanut Supadio. Nah, di depan itu adalah pangkalan TNI AU Supadio teman-teman. Jadi memang home base-nya menyatu dengan Bandar Udara Internasional Supadio yang dikelola oleh Angkasa Pura 2. Nah, kita melewati jalan yang tadi kita lewati. Nah, ini bundaran yang tadi kita mengambil arah kanan. Nah, ini jalan double way untuk menuju ke kota Pontianak. Jalannya mulus teman-teman. Nah, ini tugu Bandar Udara Internasional Supadio. Selamat datang di Bumi Katulistiwa. Di Bumi Katulistiwa karena memang kota Pontianak
terkenal dengan monumen ekuatornya, teman-teman. Nanti kita akan menuju ke Tugu Katulistiwa. Di sebelah kiri ada Citra Garden Aneka, perumahan Citra Garden. Perjalanan ini kurang lebih pukul 5 sore, teman-teman. Dan di sebelah kiri ini adalah Balai Diklat Keuangan Pontianak, yaitu Balai Diklat di bawah Kementerian Keuangan. Dan di sebelah kanan ada Masjid apa ya, Al Isra kalau tidak salah, teman-teman. Dan di sebelah kanan itu adalah kantor Bupati Kubu Raya. Nah, ini ternyata berhimpitan dengan kepolisian resor Kubu Raya. Untuk jalanannya sendiri selama ini masih lurus-lurus saja, teman-teman. Selamat menikmati jalanan Pulau Borneo, tepatnya jalanan dari Kabupaten Kubu Raya menuju Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Thank you.
Oh, ternyata ada juga Transmart, Carrefour. Kita ambil belok kiri untuk terus melanjutkan menuju kota Pontianak. Dan akhirnya kita telah sampai di perbatasan Kabupaten Kubu Raya dengan Kota Pontianak. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan tunggu video-video perjalanan saya selanjutnya. Dan wassalamualaikum.